Tentu saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya tentang penghargaan ini. Saya terus terang tidak pernah menduga sebelumnya bahwa akan diberikan bintang Legion Veteran ini. Karena bintang ini adalah suatu penghargaan yang tertinggi. Dan ini harus dijaga betul kehormatannya. Saya yang berdinas di TNI selama 32 tahun dan sangat memahami ini. Dan ini tentu bukan hal yang ringan. Karena ketika kita memakai suatu bintang penghargaan dan Legion Veteran ini tidak bisa terlepas, saya harus menjaga marwah ini sampai kapanpun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Rasa bangga ini tidak hanya saya rasakan sendiri, ini adalah saya dedikasikan juga kepada seluruh masyarakat Riau yang kebetulan hari ini saya berstatus sebagai Gubernur Riau. Tentu apa yang saya dapatkan ini juga melalui suatu proses yang panjang, yang tentu penilaian itu yang mengerti adalah dari organisasi Legion Veteran itu sendiri. Saya tidak bisa memberikan ucapan yang lain selain rasa hormat dan bangga saya kepada senior-senior saya. Apa yang sudah senior-senior berikan kepada saya dalam bentuk bintang jasa ini, saya akan pertanggungjawabkan itu, setidak-tidaknya paling tidak apa yang saya bisa lakukan untuk TNI ini ke depan.